Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lutus Salau. Oke, kali ini kita akan unboxing paket ya. Ini adalah paket yang berhubungan sama dunia adventure guys, atau dunia ya perkemahan, bushcraft dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan unboxing nesting guys. Nah, kita akan unboxing nesting. Kita coba buka dulu. Nah, ini nanti akan menjadi konten kita yang berikutnya, variasi konten. Jadi kita tidak hanya menonton satu konten aja guys, biar teman-teman juga terhibur, tidak bosan. Nah, ini nestingnya guys. Oke, ini nestingnya memang agak beda dari yang pada umumnya. Jadi ini bahannya stainless. Katanya sih stainless ini lebih sehat dibandingkan bahan yang aluminium gitu. Katanya sih seperti itu. Coba kita buka dulu. Nah, kita buka dulu guys. Oke, ini kayak warnanya kayak rantang gitu ya guys. Tapi ini adalah pilihan dari nyonya sih guys. Bagaimana lagi guys? Ini kita dapat 2 mug. Mugnya cantik ya. Ini dosnya kita buka dulu. Ini nggak tahu sih bahasanya nih. Ini bahasa Cina apa bahasa Mandarin? Ini ada tulisan yang camping pen set. Oke. Kita dapat ini bungkusnya kali ya ini ya, tasnya. Terus ini kecil sekali ya. Oke, ini bahannya stainless. Katanya lebih sehat. Ini bahan stainless. Tapi kalau lama-lama dipanggang juga hitam juga sih. Ini pilihan sinyonya sih guys ya, biar sehat katanya. Oke, kita buka dulu. Oke, kita dapat apa aja ya. Ini kita dapat piring, ini piring. Piringnya kecil sekali. Ini lumayan lah. Dapat piring 2. Kita taruh di sini. Cangkir. Cangkirnya keren lah ya. Klasik-klasik gitu ya. Jadi bahannya agak tipis. Cangkir 2. Nah, cangkir 2. Ini buat masak nasi kali ya. Ini enggak ada tutupnya. Oh, ini tutupnya kali ini. Enggak juga. Dan gini doang. Ya, kalau saya sih kurang puas. Ini dapat tempat masaknya 3 yang ada ini pegangannya. Kemudian kita dapat ini piring 2 yang buat masak nasi yang mana. Nah, ini kali ya, ini kali guys. Nah, ini nih masak nasi yang kecil banget, berarti ini nggak muat. Ya udah deh guys ya, kalau kurang puas nanti kita beli lagi guys. Ini piring 2, ini tutupnya buat ini nih. Harusnya di sini yang gede nih guys, harusnya yang gede ini nih tutupnya ya. Tapi ya mengguna lagi nih, harganya 100 ribuan ya guys. Oke, nah kita apabila kita punya ini, kita harus punya kompor guys. Ini kompor ini punya saya udah lama, kotor juga ini tempatnya, yang penting masih berfungsi. Nah, ini kompornya. Kompornya ini kompornya seperti ini, tapi ada jenis kompor lain yang ada tudungnya gitu guys. Yang ada tudungnya gitu lebih bagus karena dia lebih mengarahkan api. Nah, ini gasnya yang seperti ini, kita coba dulu ya guys ya. Alah,
Ramadan masih ada sih. Kita buka dikit. Kok kayak gitu? Nah, nanti lah ya. Terlalu lama nggak dipakai, jadi kayak gitu dia, guys. Jadi kita hanya mereview ini. Ini bahan stainless. Bahan stainless ya. Iya, katanya anti karat ya. Nah, ini juga bahan stainless. Ini harganya 100 ribuan. Jadi yang kita dapat 2 cangkir cantik, piring 2 buah. Kemudian ini alat untuk goreng kali, karena ini agak pipih gitu. Goreng. Kemudian kita dapat ini agak gede, harusnya yang ini yang ada tutupnya biar bisa masak nasi nih, guys. Ternyata yang ini tutupnya buat di sini. Kalau dijadiin tutup ini juga nggak bisa, ya kan? Ya udahlah ya, guys ya. Oke, kalau ini sih, kalau menurut selera saya sih ini kurang pas untuk camping-camping, tapi lumayan lah ya dapat piring-piringan. Satu orang cukup lah ini. Kalau berdua agak kurang kayak masak nasinya, bingung. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi nyari-nyari nesting. Ini memang nesting yang di luar orang pakai sih, karena ini bahannya kayak gini. Biasanya orang yang bahannya yang agak gelap gitu, ada lapisan-lapisan keramiknya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.